Mari belajar matematika asyik di pusat belajar online atau Green. Nah, kita akan belajar menghitung luas lingkaran. Nah, rumus untuk menghitung luas lingkaran itu adalah L, ya. L itu sama dengan pi R kuadrat atau pangkat 2, di mana pi itu nilainya adalah 3,14 atau 22 per 7. Jadi 22 per 7 per R pangkat 2. Nah, misalnya ada sebuah lingkaran ya dengan jari-jari sepanjang 7 cm ya. 7 cm. Nah, hitunglah berapa luasnya. Maka L-nya sama dengan pi R pangkat 2 sama dengan 22 per 7 kali 7 pangkat 2. Oke. Sama dengan 22 per 7, 7 kali 7 berapa? 7 pangkat 2 berapa? Sama dengan 49. 49. Maka hasilnya sama dengan, langsung dulu, 49 bagi 7 hasilnya 7 ya, jadi 22, langsung kita kali 7 saja, kali 7 itu hasilnya sama dengan 154 cm. Oke. Jadi luasnya adalah 154 cm. Nah, contoh kedua ya, misalnya ada sebuah lingkaran ya. Ada sebuah lingkaran di mana jari-jarinya itu adalah 5 ya. 5 cm. Maka tinggal kita masukkan saja rumus L sama dengan tiga koma satu empat, jadi nilai dari pi ya, dikali dengan 5 dikali dengan 5 ya pangkat 2, hasilnya sama dengan 3,14 kali dengan 25. Jadi 5 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 25. Jadi hasilnya sama dengan berapa yo? Hasilnya sama dengan 78 koma 5 cm. Nah, demikian tutorial bagaimana menghitung luas lingkaran. Jadi, selalu diingat rumusnya, menghitung luas lingkaran itu adalah L sama dengan PR
kuadrat, ya. Oke, jangan dilupakan ya. Demikian tutorial dari kami.